Berikutnya ini adalah pisau iris daging. Nah, biasanya diorder oleh para tukang kebab itu. Dan kali ini diorder oleh juragan yang punya rumah makan top, punya beberapa cabang di beberapa kota. Ini beliau mau mencoba. Silahkan dah, insya Allah bagus, insya Allah puas. Nah, ini untuk panjangnya sekitar 40 cm. 40 cm. Bilah depan 3 dari lancipnya sampai itu sekitar 32 cm. Berarti untuk gagangnya 18 cm. Untuk lebar bilah 1-2, kurang lebih 2,5 sampai 3 cm. Nih. Dan untuk bahannya super baja, itu kalau mau melihat itu ada di channel YouTube saya, di video saya itu ada testimoni dari juragan kebab saat mengiris daging. Nah, itu lihat aja di YouTube saya, itu ada testimoni yang ngeri. Tajamnya luar biasa, minta ampun. Ini kan karena dari baja, jadi ketika diginikan dia akan kembali lagi. Dia enggak lengkung. Enggak melengkung gitu. Oke, nah seperti ini kan lurus lagi kan. Luar biasa ini. Kalau mau melihat di video-video saya yang lain ya, ketika saya coba untuk memotong kertas itu dengan mudahnya, dengan luar biasanya. Ini kan yang satu pegang kamera, yang satu pegang bilah pisaunya. Ini diputihkan depannya, sebenarnya dia kan kalau baja nanti bisa hitam. Oh iya, nanti kalau sudah sampai tempat jenengan, jangan lupa dikasih minyak, diulesi minyak, dan disediakan pengasah di samping pisau-pisau yang dari saya ini. Karena apa? Kalau kan semakin diasah pisau itu akan semakin tajam. Nah, itu luar biasanya. Jadi kamu harus menyediakan pengasah. Sediakan aja pengasah yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Banyak kok di pasaran. Oke, untuk juragannya ditunggu, ini sudah ready, tinggal kirim. Dan untuk kamu yang mau order pisau iris daging kebab seperti ini, untuk filet ikan malah bagus, potong roti juga bisa, langsung aja ke sini, UDS Logam, Jodoh Kudus, pisaunya Kudus, stop.